Bagi individu berjiwa seni, peluang untuk meneroka kaedah baharu dalam penghasilan karya yang unik dan menarik pasti akan membuatkan mereka lebih teruja. Anak kelahiran Kuala Lumpur, Lau Jingzi tidak pernah menjangka cetusan idenya untuk menjadikan barangan terpakai seperti cakera padat dan koleksi vinil sebagai kanvas lukisan mampu menarik perhatian ramai. Saya suka lukis dan warna. Sejak kecil saya suka mengitar semula. Saya suka idea tu yang guna objek-objek yang lama dan giving it like senian lukisan yang cantik dari objek yang lama. Tapi masa pandemik saya ada banyak masa lapang di rumah dan masa pandemik mak saya kemas rumah. Dia collect many like CDs dan piring hitam. Vintage koleksi, saya guna those material untuk mencipta like seni lukisan saya. Selain untuk mengisi masa lapang, koleksi seni lukisannya juga dijual kepada mereka yang berminat. Bagi mengembangkan bakat yang ada, Jingzi merasa terpanggil untuk berkongsi ilmu bersama pecinta seni yang lain. Dia mengambil inisiatif mengadakan bengkel seni lukisan dan majoriti peserta yang hadir terdiri daripada golongan milenial. Selalu post di Instagram dan banyak Instagram follower saya dan kawan-kawan saya memberi sokongan positif. Ada kawan saya yang reply tanya saya like, oh kenapa tak jual lukisan? Sebab dia orang minat membeli lukisan saya. So, I pun fikir why not? Idea ni untuk membuat bengkel mula when kawan kat office request saya like buat itu workshop untuk birthday dia dan dia jemput semua kawan dia, semua orang like belajar cara-cara berwarna on ceramic marks. Itulah my first bengkel. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Walaupun sukar untuk membahagikan masa antara tugas hakiki sebagai seorang pegawai pemasaran digital dan hobi seninya, Jingzi tidak pernah menganggap situasi ini menjadi penghalang untuk dia terus berkarya. Sebagai seorang pelukis, Jingzi akui adakalanya dia juga perlu mencari inspirasi agar tidak kekeringan idea. Tidak pernah berputus asa, setiap karya seni yang berjaya dihasilkan memberi satu kepuasan buat dirinya. So biasanya saya tak plan lukisan saya. Saya dah ikut like rasa saya go with the flow. Bila tu lukisan tak jadi seperti yang I nak, I akan like start over until like saya get the itu result yang saya mau. Proses ini ambil like lebih masa. Jingzi bertuah kerana ibunya Grace Chua sentiasa memberi dorongan dan sokongan. Koleksi barangan terpakai yang dikumpul oleh ibunya sejak dahulu menjadi titik tolak kepada sentuhan magis Jingzi yang terselah melalui bakat seninya. Saya ingat sebagai ibu bapa, kebanyakan kita memang mungkin kita harapkan anak buat bidang yang sama dengan macam saya di pendidikan. Tapi dia mahu buat lukisan, kebanyakan dari kita mungkin cakap buat lukisan ada masa depan. Ya. Tapi ini satu bukti sebab dia buat hobi tapi sekarang dia memang jual lukisan dia. Grace tidak pernah menghalang minat dan impian anaknya kerana dia percaya hobi masa lapang juga mampu memberi masa depan yang cerah jika diusahakan dengan baik dan konsisten. Saya sangat bangga dengan anak sendiri. Ya, saya ingat ibu bapa lain pun boleh buat sama juga. Bagi pencinta seni yang gemar mencuba sesuatu yang baharu, bengkel lukisan cakera padat ini boleh membantu meningkatkan kemahiran teknik melukis dan memberikan pengalaman yang berbeza. Saya rasa bengkel ini ada satu kelainan sebab dia ajak kita painting atas benda yang kita recycle, benda yang kita dah tak guna. Sekarang kan kita dah jarang guna CD, so daripada kita buang,
baik kita menggunakan skill seni kita dan kita painting atas CD tu. Workshop pertama yang saya pernah pergi dan pernah buat adalah canting batik. Tapi saya rasa benda itu tak mencabar bagi saya sebab kita guna watercolour. So untuk kali ini, first time workshop saya menggunakan acrylic paint di atas CD. So untuk painting on CD ni based on kita punya creativity lah, apa yang kita boleh imajinasi, apa yang kita nak buat atas CD tu. So saya rasa ni kali pertama untuk saya explore lah benda-benda tu. Permukaan yang licin seperti cakra padat ini sememangnya lebih mencabar untuk dijadikan kanvas lukisan. Namun, bagi pencinta seni, ia merupakan perkara yang biasa. Apa yang penting adalah teknik yang digunakan. Seperti apa yang saya cuba buat ni. Betul ke apa yang saya buat ni? Ya, cantik. Melakukan aktiviti sebegini dapat mengasah bakat dan kemampuan individu. Karya yang terhasil daripada barangan terpakai ini juga diharapkan mampu memupuk sikap orang ramai untuk lebih menghargai barangan kitar semula demi kelestarian hidup bersama.